2.500. 2.500 teman-teman. Ini ada keladi impor Thailand nih, ini Beauty Army katanya. Berapa tadi, Mas? 450 teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Selamat datang teman-teman di channel saya, Vlogger Karbitan. Kali ini, teman-teman, di video kali ini teman-teman, saya akan mereview bunga-bunga yang kata orang sih, teman-teman, bunga-bunga sultan yang harganya lumayan cukup mahal di JM Tani, teman-teman. Salah satu nursery terkemuka mungkin di Lembang. Bunga-bunganya di situ teman banyak pilihan. Terkenal dengan bunga-bunga sultan yang harganya lumayan sangat pedas, teman-teman. Tapi di sini kalau beli banyak, teman-teman, ada diskon. Beli 10 pot. Teman-teman, di sini kita akan mendapatkan bonus, teman-teman. Bunganya di sini, teman-teman, bunga-bunga sultan semua, bisa dilihat. Monstera King. Gede-gede. Ukuran jumbo di sini. Luar biasa. Dan sekarang saya mau tanya langsung dengan ownernya, dengan Mas, siapa, Mas? Pak Dodi. Dengan Pak Dodi. Kita Pak Dodi dari mana mulainya, Pak Dodi kita? Dari sini ya, Mas ya. Di sini Pak Dodi. Di sini ada ini ya, Pak Dodi. Di sini ini kita dari Begonia ya. Begonia ini berapa, Mas? Itu yang harga 350. 350, teman-teman. Ini udah indukan mature sekali nih. Ini masih satu persen sama jam tadi ya? Oh, iya. Terus ini di sini teman-teman ada masih jemani ya. Jemani berapa nih, Mas? Karena terlalu banyak. 450.000 teman-teman. Ini kalau dulu wah enggak dapat. Iya. Dulu jutaan, Mas ya. Iya. Sekarang ini yang ini longi loba ya? Iya. Berapa ini? Ini yang 250 teman-teman. Terus di sini ada keladi keris Papua. Ini cantik sekali, teman-teman. Berapa? 350. Di sini terus ada Kalatea Merak ya. Itu 400. 400, teman-teman. Ini ada keladi katak juga nih. Berapa, ya, Mas? Berapa? Itu yang 200. 200. Ini luar biasa, teman. Kita ya karena terlalu banyak, kita pilih bunga-bunga yang lagi viral aja. Ini ada Glorisium ya? Ya. Berapa ini, Mas? 230. 230 teman-teman. Masuk Monstera ya? Masuknya Glory itu. Monstera atau Pilo ya? Iya, Pilo. Oh, Pilo, belum nonton ya. Terus ini apa nih, Mas? Saya baru lihat ini. Satu film mini. Berapa ini, Mas? Rp80.000, teman-teman. Apa tadi? Sepatu film mini. Sepatu film mini. Oh, tapi ini enggak tinggi. Oh, sepatu film mini yang mini katanya, enggak tinggi. Jadi rimbun ya. Terus ini sekarang mah kayak Dracena ya, Dracena Tricolor atau Multicolor ya ini? Konelo. Oh, Hanjuang Konelo. Berapa nih, Mas? 60.000. Kita lewat ke ini, teman-teman. Di sini ada keladi impor Thailand nih, ini Beauty Army katanya ya. Berapa tadi, Mas? 450, teman-teman. Terus yang lokalnya berapa ini, Mas? Ini sih ada yang lokal juga nih. Lokalnya berapa, Om? Yang lokal?
100. Oh ya, kalau yang lokal 100 teman-teman. Kita masuk ke ini, ada dragon skill nih mas. Kita yang viral aja kan terlalu banyak ini bunganya. Itu yang 500. Ini 500 ribu teman-teman. 500 ribu rata-rata dragon skill silver ya. Ini yang nomor 1 kayaknya ya, yang silver ya. Kalau yang hijau kan agak murah di bawah ini. Di sini terus ada black magic, berapa mas nih? Black magic. Lokasi ya black magic berapa? 250 teman-teman. Yang kecil 150. Terus yang Chris Papua yang ini berapa mas? 350. Terus kita masuk ke ini. Di sini ada Monstera Cuprea-nya. Oh, king. Masih king-nya. King berapa, Mas? Itu 600. 600, teman-teman. 600.000. Yang ini juga sama ya, Mas ya? Iya. Ini 600.000, teman-teman. Teman-teman 600.000 ini Monstera King. Di sini ada alokasi Amazonica ya. Udah rimbun sekali, teman-teman. Berapa? 800, teman-teman. Ini luar biasa bunga-bunganya sangat cantik karena udah sangat terawat ini. Di sini yang ini berapa mas? Yang merah? Iya. Yang ini 80.000. Ini apa sih ini mas namanya? Wah. Oh Kamerun. Oh ini bunga yang saya cari ini. Ada di sini nih. Ini berapa ini mas? Yang itu sama. 35. Oh iya. Mas bunga apa sih ini? Oh nggak tahu ya. Iya. Terus ini ke sini, ini yang ini mas, yang saya penasaran nih, yang dragon skill ini, yang silver yang ukuran jumbo sangat jumbo berapa ini? 2.500.000. 2.500.000 teman-teman. Ini bunga-bunga yang lagi viral. Udah tahunan ya? 6 tahun. Ya, pantasnya 6 tahun segede gini. Ini antarium ya? Antarium jari ya? Berapa ini mas? Yang itu 1 juta. 1 juta teman-teman. Ini harganya emang benar-benar harga sultan semua tuh. Yang ini glorisium yang ini berapa ini mas? Itu plomani 4. 4 juta. 4 juta teman-teman. Masya Allah ini. 4 juta yang ini. Yang ini berapa? Ini yang ini 2 juta setengah. 2.500.000 teman-teman. Peru kusum ya. Saya keluar ini. Bagi teman-teman vlogger karbitan di sini sangat banyak sekali teman-teman pilihan, sampai saya juga bingung mau mana yang direview di sini. Yang jelas di sini semuanya bunga apa tanaman hias sultan semua. Harga sultan juga. Tapi ada juga yang ini ya terjangkau ya. Ini mas saya tertarik dengan ini, apa sih ini? Itu yang bilang pro army, tapi kebanyakan yang bilang sih malu mena. Berapa ini mas? Oh itu lumayan dulu ya. 350 teman-teman. Yang kecilnya army 350. Yang kecilnya gak ada ya? Habis? Oh. Cepet yang kecil sih, paling gede. Iya sebenarnya ini ya 350 gitu loh. Saya juga ini. Ini mas rubber plant berapa mas? Ini 450. Yang kecilnya 500, yang merahnya. Oh, iya. Oh, yang ini lebih mahal ya? Iya. 500. Ini ya. Ada yang gede tuh, yang biasanya. Iya. Yang glorisium yang kayak kecil-kecil gini berapa ini? 150. 150. Di sini ada pillow birkin juga, Mas. Berapa nih, Mas? Pillow birkin. Oh 370 ya. Oh iya udah ada tempelan teman-teman. Ternyata 370.000. Ini bunganya ini semua lah. Bunga-bunga sultan semua. Ini 80.000 ya. Ukeri ini 80.000 teman-teman. Ini di sini bunga-bunga sultan semua teman-teman. Di sini ada tusuk pondek juga nih. Kan murah 70.000 lah. 70.000 ya. Ini Dragon Scale Kalimantan ya? Kalimantan ya? Berapa ini? 250 ini. Ini di Kalimantan, hutan Kalimantan. Saya lihat di YouTube
tumbuh liar. Wah, banyak banget. Juga banyak. Iya, sekarang Kalimantan ini ya. Banyak ya, hutan Kalimantan sekarang banyak ini loh, banyak yang ditemuin bunga-bunga yang bagus-bagus. Iya. Watsoniana juga sama sekali Kalimantan. Yang mana Mas yang? Watso ada Suherman dan Watso sih. Yang ini. Yang oh, Kalimantan. Oh, ini. Oh, ini dari Kalimantan juga, teman-teman. Berapa ini, Mas? Baru pindah pot, belum keluar harga. Oh, belum, karena belum stabil, teman-teman, jadi enggak dijual. Jadi bagus juga sih di sini dijual yang stabil, teman-teman. Ini kadang yang beli ingin lihat akar. Iya, berarti jujur loh. Ada juga yang penjualnya kadang-kadang di luar bagus, iya, tapi di luar ke rumah peot gitu. Ternyata ya itu tadi ini banyak di udah di. Ini yang ini juga. Berapa Mas ini, Mas? 1.200.000, teman-teman. Ada Sony, tapi ini yang daun besar ya. Tuh, ya. Teman-teman, daun besar nih. Bisa datang langsung ke sini, teman-teman. Ini bunga-bunga sultan semua. Banyak pilihan. Keladi cemong berapa, Mas? Apa? Keladi cemong. Nyaman. Ini keladi cemong kan? Oh, iya. Berapa? Murah itu mah. Berapa? 80. 80, teman-teman. Di sini ada Syngonium Pink Perfection ya. Berapa, Mas? Itu mah 120. 120, teman-teman. Kalau Pink Perfection mah ini yang tebal. Oh, yang 100. Yang Pink Perfection sama Pink Illusion. Oh, yang. Nah, ini tebal daunnya. Oh, yang ini. Tapi malah ini pinknya kurang ya. Cuma tebal aja ya, Mas. Oh, ini berapa ini, Mas? 150. Oh, astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini 450 Pink Perfection. Daunnya lebih tebal. Tadi pink apa namanya, Mas? Ada yang bilang sih robusta. Robusta. Juga. Oh, robusta ya. Ada yang bilang robusta. Berarti pink Syngonium robusta ya, bukan pink robusta ya? Pink robusta sih. Oh, pink robusta, teman-teman. 120, teman-teman. Banyak teman tinggal di datang ke sini aja langsung ke Jam Tani daerah Parongpong Cihideung. Di sini mungkin udah punya nama di sini. Kalau teman-teman mau beli pot bunga, peralatan pertanian bisa dilihat. Mas, ini apa nih, pilo apa, Mas? Pilo toke, harganya berapa, Mas? 500.000, teman-teman, pilo toke. Udah megah. Bisa datang langsung, teman-teman, ini di sini. Ada Lancifolia, ada Sony, Monstera. Alhamdulillah, teman-teman, saya sudah sampai di rumah. Setelah saya berpetualang, akhirnya saya membawa oleh-oleh setelah saya mereview tadi bunga-bunga yang ada di daerah Parongpong Cihideung Lembang. Ini saya tadi beli ini, teman-teman. Tadi saya beli ini, teman-teman, VV Romia Hijau. Ini harganya tidak terlalu mahal, teman-teman. Ini cuma saya tadi harganya 15.000, teman-teman. Yang ini bunga mangkok, katanya mangkok merah. Saya beli ini 25.000, teman-teman. Terus ini bisa beli ini juga yang jenis peperomia yang warna campuran warna kuning sama hijau muda, teman-teman. Ini harganya cuma 15.000. Terus saya juga beli ini, teman-teman. Ada cariang mini. Cariang hijau mini ini harganya 20.000, teman-teman. Terus ada juga saya beli ini. Beli alokasia ini. Alokasia pipi para, teman-teman. Kebetulan udah rimbun. Ini harganya termasuk murah juga sih, 20.000, teman-teman. Keladi pipi para. Atau juga ada yang nyebutnya katanya alokasia pipi para. Terus yang selanjutnya saya beli yang ini, teman-teman.
masih jenis alokasia, tapi saya lupa ini jenisnya apa tadi. Ini harganya 25.000 teman-teman, alokasia. Ini nantinya bisa tinggi sampai 1 meter sampai 2 meter katanya yang ini. Terus yang selanjutnya saya beli bunga ini teman-teman. Bunga dolar ini harganya 25.000 teman-teman. 25.000. Dan yang satu lagi saya beli alokasia ini, teman-teman. Lihat cantik sekali. Alokasia pick up, atau juga ada yang bilang juga katanya ini keladi corong apa, saya nggak tahu. Ini saya beli ini 45.000 teman-teman. Keladi corong. Unik. Sangat cantik sekali tanya. Atau pick up katanya. Terus yang terakhir saya beli ini teman-teman. Alokasia Kamerun. Ini udah tinggi banget, ini yang paling besar teman-teman. Ya. Tingginya udah mau 1 meter. Harganya 75 teman-teman. Harganya 75.000, daunnya sangat cantik. Kehitam-hitaman teman-teman. Untuk menambah koleksi alokasia saya. Jadi saya sekarang udah punya Kamerun. Black Kamerun. Inilah hasil perburuan di hari Minggu.